Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadir Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih bisa dapat beraktivitas untuk melaksanakan perkuliahan sistem melalui sistem daring. Salam dan salawat tentunya kita tidak lupa sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSIMSC dalam program perkuliahan teori probabilitas di Awal tahun baru 2021 ini kita akan melaksanakan perkuliahan seperti biasa melalui sistem daring ini. Kita tidak tahu sampai kapan corona virus ini akan selesai. Tapi walaupun bagaimanapun kita tetap bersemangat. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi tidak ada alasan untuk malas, tidak ada alasan untuk bersantai-santai dalam dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Baiklah kita akan melaksanakan perkuliahan dengan suatu topik yang sangat menarik, yaitu the Gamma Probability Distribution. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah lihat bagaimana fungsi peluang probability function untuk variabel acak diskrit di situ ada binomial di situ ada gamma di situ ada poisson binomial negatif dan geometri dan pertemuan kali ini kita akan melihat probability density function tertentu untuk variabel acak kontinu sama halnya seperti diskrit ada beberapa fungsi peluang khusus Begitu juga dengan variabel acak kontinu, ada beberapa fungsi densitas peluang atau probability density function yang khusus. Kalau di discrete ada binomial, ada geometri, ada binomial, ada binomial negatif, ada Poisson. Kalau di variabel acak kontinu, itu memiliki probability density function khusus tertentu. Di antaranya yang akan kita bahas nanti adalah gamma probability distribution atau fungsi densitas peluang gamma atau kadang-kadang disebut dengan distribusi peluang gamma. Nah, kalau kita cerita probability density function, tentu kita ingat teori sebelumnya, apa syarat suatu fungsi dapat dikatakan sebagai probability density function. Itu harus kita pahami. Jadi kalau gamma probability distribution pang, gamma probability distribution artinya kita harus meyakinkan bahwa fungsi dan tip fungsi densitas peluang yang diberikan itu harus kita buktikan terlebih dahulu memang memenuhi kategori atau memenuhi sifat dari fungsi densitas peluang. Apa sifatnya? kalau diintegralkan pada batasnya adalah satu. Kalau memang dia memenuhi seperti itu, ya monggo silakan apapun namanya, apakah agama, apakah agama, terserah namanya. Yang jelas, kalau dikatakan dia probability density function, kita harus integralkan terhadap batasnya, harus memenuhi satu. Oke, okay, kita lihat beberapa teori pendukung yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Oke, okay, kita akan lihat beberapa teori pendukungnya. Oke. Okay. Yang pertama, kita akan lihat bahwa yang dikatakan gamma itu seperti yang disampaikan pada definisi 4.9 bahwa katanya random variable Y is said to have gamma distribution with parameters alpha and beta if only if The density function of y is okay, ini fy. Jadi, katanya bahwa suatu variabel acak y itu dikatakan memiliki uh, dikatakan uh, memiliki distribusi gamma dengan parameter alfa beta jika fungsi densitas peluangnya seperti ini. Nah, ini fungsi densitas peluangnya. Untuk y di antara 0 dan theta atau y besar sama dengan 0. Alpha kadang-kadang disebut dengan shape parameter dan beta disebut dengan scale parameter. Parameter shape untuk alpha dan parameter skala untuk parameter beta. Dan fungsi gamma alpha seperti yang telah kita bahas sebelumnya, fungsi gamma alpha adalah integral 0 sampai tak hingga y berpangkat alfa kurang satu eksponen min y dy. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi apa itu fungsi gamma alfa? Bagaimana kalau alfa bilangan bulat itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk rekan-rekan yang baru mengikuti silahkan lihat video-video sebelumnya. Ingat ada yang dikatakan. Jadi kalau kita lihat teori-teori yang telah kita lalui ini khusus untuk gama tentu ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan bahwa di situ ada simbol gama simbol gama orang kadang-kadang membuat seperti cantik ini dikatakan simbol gama oke ini simbol simbol gama oke ini simbol ada lagi yang disebut dengan fungsi gamma. Mana fungsi gamma? Ini fungsi gamma. Okay, fungsi gamma alfa. Dan ini telah kita pelajari, telah kita bahas tuntas. Malahan kata kita lihat bahwa katanya kalau alfanya bilangan bulat, katanya ini sudah kita bahas loh, tidak saya bahas lagi. Kalau bilangan bulat dan tidak saya bahas lagi ya, silakan cek teori 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 sebelumnya bahwa katanya ada hubungan bahwa fungsi gamma alfa itu adalah alfa kurang satu faktorial wah ini udah kita bahas saya nak bahas lagi dan ada juga fungsi gamma alfa itu sama dengan alfa kurang satu dikali fungsi gamma alfa kurang satu. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami bahwa fungsi gamma alfa itu adalah alfa kurang satu faktorial. Kapan? Kalau dia alfanya bilangan bulat. Contoh misalnya kalau disebut dengan gamma 6, maka orang akan mencari dengan menggunakan 5 faktorial. Oke. Okay? Oke, selanjutnya bahwa apa gunanya juga kita akan lihat bahwa nanti kalau ada orang akan menyebutkan gamma alfa tambah satu itu sama dengan alfa kali fungsi gamma alfa. Dari mana landasan berpikirnya? Dari sini tadi bahwa gamma, fungsi gamma alfa itu adalah alfa kurang satu dikali fungsi gamma alfa kurang satu. Kalau gamma, kalau fungsi gamma alfa tambah satu, tentu alfa kali fungsi gamma alfa. Lalu berikutnya, kalau ada ingin menentukan fungsi gamma alfa tambah dua, bagaimana pula? Jadi kalau gamma alfa tambah dua, ya tentu saja sama dengan alfa tambah satu kali fungsi gamma alfa tambah satu begitu seterusnya oke nah sekarang ada yang terakhir yaitu fungsi densitas peluang nah, beda jadi ada simbol ada fungsi gamma ada fungsi densitas peluang gamma ingat yang berhak yang wajib kita tunjukkan integralnya pada batas yang diberikan itu harus berintegral satu hanya pada fungsi densitas peluang gamma. Fungsi gamma tidak perlu. Simbol gamma apalagi tidak perlu. Oke? Okay? Tetap berada pada stasiun pada channel Radu Yendra. Kita lanjutkan teori kita berikutnya. Nah, oleh karena kita berani mengatakan bahwa FY ini adalah merupakan fungsi densitas peluang, kita berani tadi mengatakan bahwa Y alfa berpangkat, Y berpangkat alfa kurang satu eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa untuk y besar sama dengan 0. Oke. Okay? Besar sama dengan 0 itu boleh diartikan bahwa y itu di dalam 0 sampai tak hingga. Nah, kita berani mengatakan bahwa fungsi seperti ini kebetulan disebut dengan probabil, gamma probability distribution dan termasuk ke dalam kategori fungsi densitas peluang atau probability density function untuk itu kita wajib menunjukkan bro integralnya itu minta hingga sampai tak hingga fy DY itu adalah satu. Nah, artinya apa? Ingat kalau saya mau sih mengatakan FY batasnya masih dikategorikan minta hingga sampai tak hingga. Ini bentuk umum. Tetapi ketika saya rubah FY-nya itu menjadi fungsi densitas peluang gamma, maka batas batasnya pun berubah kepada batas yang dikatakan oleh teori yaitu besar sama dengan nol. Oke, okay, kita akan berupaya mengintegralkan bentuk fungsi berikut. Apakah memang dia itu bernilai satu? Oke, okay? pegang. Nah, ini tujuan kita. Di ini akan kita integralkan. Oke, kita harus menghasilkan integral ini satu. Nah, kita lakukan permisalan misal. Oke, kita lakukan permisalan misal U sama dengan y per beta, nah du tentu per dy ya karena variabel acaknya y tentu du sama dengan seper beta dy, oke? Okay. Atau dy-nya adalah beta du. Nah dari sini pun kita bisa peroleh bahwa y itu adalah beta dikali dengan u. Nah dengan permisalan ini maka kita akan lanjutkan teori-teori kita mengintegralkan. Asal itu integral 0 sampai tak hingga y-nya kita rubah dengan beta kali u berpangkat alfa kurang satu Oke, okay. di sini eksponen min u karena tadi y per betanya adalah du y per beta. U dy berubah menjadi beta du. Oke, okay. beta du per pernya masih ada, Bu. per beta berpangkat alfa. Kali fungsi sigma alfa, oke. Okay. Mulai kita lakukan beberapa uh, penyederhanaan operasi. Oke, okay. beta di sini boleh kita keluarkan beta berpangkat alfa kurang satu, u berpangkat alfa kurang satu, oke. Okay. Ada beta di sini dibagi dengan beta alfa fungsi gamma alfa dy sorry maaf. Nah di sini tentu kita mulai lakukan beberapa operasi oke okay. nol tak ingat beta alfa kurang satu ada beta tinggal beta berpangkat alfa. Oke, di sini ada u alfa kurang satu. Di sini, oh eksponen min u-nya belum. Di sini ada eksponen. Maaf, di sini ada eksponen min u. Tinggal ya, tinggal. Nggak apa-apa, biasalah. Namanya juga orang belajar. Oke. Biar jadi lebih eh, cantik kita perbaiki dulu. Kita kita perbaiki. Kita perbaiki dulu. Nah di sini ada eksponen, ada eksponen min u, ada beta satu lagi, oke? Okay? Ada beta. Oh, oke, okay, mantap. Beta alfa di sini beta alfa kurang satu ada beta, ada beta alfa, di sini ada eksponen min u. Oke, okay? di sini dibagi dengan beta alfa gamma alfa. Ini habis. Oke, tinggal tarik konstan keluar. Fungsi gamma alfa itu konstan. Oke. Ini integral tinggal. Oke, ini sini integral kita. U alfa kurang satu eksponen Min U, de, U. Nah. Sekarang coba sama-sama kita fokus ke dalam bentuk yang di dalam petak. Coba sama-sama fokus. Saya beri tanda petak di sini. Ini apa? Yes. Ini adalah fungsi gamma. Oke. Okay, ini fungsi gamma sendiri kan. Karena kita kalau teori kita lihat. Nih teorinya coba perhatikan bro. Ini teorinya fungsi gamma alfa. Nih coba perhatikan. Integralnya dari 0 sampai tak hingga. Y, A, y alfa kurang 1. Eksponen min Y di Y. Ini dalam Y. Karena operatornya Y kan begitu. Nah ini dalam U. Ini ada du, ada u, ada peraturnya u, ada u, ada alfa kurang satu. Nah jelas sekali kan ini berarti yang kita peroleh adalah nah ini. Jadi hasil akhirnya apa? Gamma fungsi gamma alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa. Membagi konstan yang sama, pastilah satu. Oke, okay, bro. Ah. Jadi, kalau begitu, kita telah sukses menyatakan bahwa fungsi yang diberikan tadi memang memenuhi sifat fungsi densitas peluang atau probability density function yang pada teori ini disebut dengan gamma probability distribution ya serah namanya apa yang penting kita bisa memperlihatkan eh, uh, syarat dari probability dan density function oke okay, mantap bagus nah sekarang kita akan lanjutkan sama halnya dengan seperti yang sebelum-sebelumnya ketika kita berbicara variabel acak diskrit di situ ada rata-rata dan ada variasi. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Ini harus kita bahas bersama. Kita ingat bahwa rata-rata dari gamma itu menurut teorinya adalah alfa kali beta. Variasi katanya rumusnya adalah alfa kali beta kuadrat. Nah, ini karena kita orang matematik memang tugas kita untuk membuka ikatnya. Oke okay, kita ketahui bahwa ekspektasi dari dulu lagi tak berubah- berubah dicari dengan menggunakan integral ingat karena dia variabel acak kontinu minta hingga sampai tak hingga Kenapa karena kita masih menggunakan bentuk umum Fy. Oke okay, karena kita masih menggunakan Fy Dy. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan ekspektasi atau rata-rata. Nah, ketika kita ganti FY dengan gamma karena kita berbicara gamma tentu batas berubah menjadi 0 sampai tak hingga. FY y dikali FY-nya apa? Y alfa kurang 1 eksponen min y per beta ingat gamma tadi bagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa tuh d Oke, okay, kita sederhanakan integralnya menjadi integral 0 Oke, okay, di sini ada y Oke, di sini karena y alfa kurang satu tinggal y per pangkat alfa eksponen min y per beta. Oke, min y per beta di sini dibagi dengan beta berpangkat alfa gamma fungsi gamma alfa. y Tetap, kita lakukan permisalan. Misal, oke okay, kita lakukan permisalan. Misal, okay, u sama dengan y per beta. Dari sini, kita peroleh y-nya itu adalah beta kali u, sedangkan du-nya adalah karena variabel acaknya y tentu turunan terhadap y seperti beta dy atau dy itu adalah beta du. Oke. Okay. Dengan apa yang ada kita coba lakukan penintegralan berarti integral kita sekarang Tentu kita lakukan integral ekspektasi y sama dengan integral nol, sehingga tentu y tadi beta kali u, oke, okay. bi beta kali u berpangkat alfa. oke, okay. eksponen min u, oke, okay. dy nya beta du. Oke, beta du dibagi dengan beta berpangkat alpha. Fungsi gamma, oke, ingat ada fungsi gamma, ada fungsi densitas peluang gamma. Oke, kita buka tanda kurungnya, berarti integral, nol, tak hingga beta berpangkat alfa, u berpangkat alfa, eksponen min u dikali dengan beta dibagi dengan beta berpangkat alfa gamma alfa fungsi gamma alfa sorry du oke di sini beta alfa di sini beta beta alfa tambah satu ada beta berarti tinggal beta. Ingat ini beta berpangkat alfa, ini ada beta. Jadi beta alfa tambah satu di bawah ada beta alfa tinggal beta. Oke, tinggal beta. Tarik aja konstannya keluar semua. Gamma alfa berarti integral kita 0 hingga di sini tinggallah u alfa oke okay. u alfa eksponen min u oke okay. di u nah coba perhatikan nah kita fokus ke dalam integral 0 tak hingga ke kanan coba kita fokus ke integral yang saya kasih tadi. Nah, ini coba lihat kita lihat fokus bro. Ke sini fokuskan. Nah, sekarang kita memiliki fungsi gamma alfa itu apa? Coba kita kerjakan yang dalam kotak dulu ya. Tinggalkan dulu yang lain. Gamma alfa definisinya integral 0 hingga u alfa kurang satu Oke okay. eksponen min u du oke okay. ini kalau definisi dari fungsi gamma alfa jadi kalau fungsi gamma alfa tambah satu bagaimana cara definisinya? artinya yang menjadi alfa itu ditukar dengan alfa tambah satu. berarti begini nol tak ingat u alfa tukar dengan alfa tambah satu kurang satunya tetap bro ini bentuknya udah standar nih jangan diganggu alfanya saja ganti alfa tambah satu du Nah, bentuk ini kalau kita sederhanakan tentu menjadi 0 tangga U berpangkat alfa tambah 1 kurang 1 ya U alfa bro. D eksponen, oh ini eksponen U yang tinggal. Sorry, sorry. Eksponen min U ada. Oke. Okay. Nah, tentu tinggal eksponen min u. Nah, ini persis seperti yang di dalam kota. Jadi kalau begitu integralnya adalah oke, okay, integralnya Bro adalah sama dengan ah nih beta per fungsi gamma alfa dikali dengan gamma alfa tambah satu. Nah ini, oke kita sudah mendapatkan bentuk yang cantik. Kita akan sederhanakan lagi, bro. Coba kita lihat, bro. Kita memiliki coba lihat siang saya lingkar. Saya ganti warna dulu biar nampak nanti bro. Bisa lu belajar di sendiri di rumah dengan asik. Coba bro kita pandang. Nih kita pandang yang dalam biru nih bro. Coba lihat. Nah. Waktu kita belajar, tengok ke atas bro ya, yang warna biru itu penjelasan coba lihat, yang warna ungu sorry. Kita di awal kita katakan kalau gamma alfa itu dapat diartikan dengan dicari alfa kurang satu faktorial kapan kalau dia bilangan bulat. Nah ada satu lagi yang kita telah masuk minggu yang lalu. Kalau gamma alfa itu itu boleh dicari dengan alfa kurang satu dikali fungsi gamma alfa kurang satu. Nah ini artinya kalau ada gamma alfa tambah satu itu diselesaikan dengan alfa gamma alfa. Nah bro ketahuan berarti kita dapat menyelesaikan integral ini bro yaitu sama dengan beta berfungsi gamma alfa dikali dengan ingat yang ungu tadi adalah alfa gamma alfa maka ini habis bro maka hasilnya tinggal alfa beta oke bro kita lihat, kita berhasil membuktikan bahwa rata-rata itu adalah alfa beta. Nah, bro, dalam melihat YouTube saya, perhatikan yang tulisan berwarna ungu merupakan penjelasan. Yang warna merah itu kita lanjutkan prosesnya. Nah, bro, berarti artinya kita telah sukses membuktikan bahwa rata-rata dari Probability density function gamma distribution, bahwa hanyalah perkalian parameternya. Nah, kita lanjutkan variasi. Kita lanjutkan variasinya, bro. Nah, variasi kita tahu dari dulu lagi, variasi itu adalah ekspektasi y kuadrat. Nah, ini bro jangan lupa nih ingat bagaimana cara membuktikannya. Jangan lupa. Ekspektasi kuadrat. Oh, jelek. Pusun. Ekspektasi kuadrat. Oke. Okay. Dikurang dengan ekspektasi Y. Dikuadratkan, nah, ini dia, bro. Nah, yang ini kita udah punya ekspektasi Y apa? Alfa, beta, ekspektasi Y dikuadratkan tentu alfa kuadrat, beta kuadrat. Ini kita udah punya, bro, nah, yang belum punya itu ekspektasi Y kuadrat. Nah, ini kita cari. Ekspektasi y kuadrat. Gimana cara mencarinya? Seperti biasa integral, ingat ya apapun yang di sebelah ekspektasi itu kita tulis di sini y kuadrat karena y kuadrat ya y kuadrat pengalinya tetap f y. Probability density function fungsi densitas peluang. Jadi pengalinya FY. Jadi jangan FY kuadrat pula. Pengalinya FY. FY itu apa? Probability density function. Batasnya karena dia masih di dalam FY, maka batas ya minta hingga sampai tak hingga, Bro. Nah, ketika kita rubah FY-nya menjadi fungsinya, tentu batas mengikut kepada Matas yang mengakibatkan bahwa Fy itu adalah fungsi densitas peluang. Apa dia? Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Di y Kenapa ini fungsinya ya? Karena kita berbicara gamma. Oke. Okay. Lalu kita sederhanakan integralnya sama dengan kita sederhanakan itu kita sederhanakan integralnya. Integral 0 tak enggak. Ada y, ada y, y pangkat dua berarti di sini y berpangkat alfa tambah satu. Oke, okay, y bakal tambah satu. Oke, okay, kita percantik dulu, nanti membuat bingung. Oke, okay, kita, kita y berpangkat alfa tambah satu. Oke, okay. di sini eksponen min y per beta dibagi dengan Beta berpangkat alfa. Fungsi gamma alfa. Dy. Nah. Ketemu lagi bentuk seperti ini bro. Kita lakukan seperti biasa. Kita lakukan permisalan. Misal. Misal. oke okay. U sama dengan y per beta, nah dari sini kita punya, oke okay, kita hapus dulu nanti membingungkan. Nah dari sini kita punya, hope oh, y itu adalah beta kali ini. Nah yang lain lainnya sama du tentu karena variabel acaknya y kita turunkan terhadap y du berarti seperbeta dy nah tentu dy sama dengan beta du ha nah, ini berarti ini integral kita sekarang berarti dengan memasukkan semua permisalan tentu integral kita menjadi 0 tak hingga y nya adalah beta kali u berpangkat alfa tambah 1 ke okay, itu y eksponen min u di sini ada beta du dibagi dengan beta berpangkat alfa Fungsi gamma alfa. Oke. Okay. Kita buka. Kita sederhanakan. Apa yang bisa disederhanakan. Integral. Beta berpangkat alfa tambah satu. U berpangkat alfa tambah satu. Oke. Okay. Apa lagi? eksponen min u. Oke, okay, apalagi beta. Oke. Okay. Dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa. DU. Oke. Okay. Oke, di sini ada beta alfa tambah satu, berpang, beta berpangkat alfa tambah satu. Di sini ada beta, berarti beta berpangkat alfa tambah dua dibagi dengan beta alfa, berarti tinggallah beta kuadrat. Keluarkan konstannya langsung aja, fungsi gamma alfa itu konstan. Tinggallah integral kita 0 tak hingga U berpangkat alfa tambah satu, eksponen min u, di u. Oke, kita ketemu lagi. Oke, coba perhatikan kotak berwarna ungu. Oke, kita fokus ke integral nih, bro. Kita fokus ke integral ini. Oke, coba lihat. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita ketahui sebelumnya fungsi gamma alfa itu adalah integral 0 sampai tak hingga U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U du. Nah, kalau Alpanya bilangan bulat itu sudah kita buktikan selalu. Lihat pada konsep saya sebelum-sebelumnya bahwa kalau alpanya bilangan bulat, fungsi gamma Alfa itu adalah Alfa kurang satu faktorial. Dan pada proses pembuktiannya kita ketahui ini juga dapat dicari dengan Alfa kurang satu kali fungsi gamma alfa kurang satu. Nah, kalau kita mau mencari gamma alfa tambah satu, tentu di sini adalah alfa gamma alfa. Terusnya kalau kita mau mencari gamma alfa tambah 2, Tentu, di sini apa, bro? Alfa tambah satu dikali dengan fungsi gamma. Alfa tambah satu, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa kalau bentuk umum dari gamma alfa tambah dua itu, bentuk integralnya bagaimana, bro? tentu integral nah ini 0 tak hingga u alfanya ganti dengan alfa tambah 2 kurang dia tetap eksponen min u. u. Nah ketahuan 2 -1, tambah dua kurang satu alfa tambah satu nah ini dia alfa tambah satu jadi kalau begitu integral kita yang di dalam kurung itu adalah jadi seluruh hasilnya menjadi beta kuadrat per gamma al fungsi gamma alfa Nah, integral dalam kurung itu apa? Gamma alfa tambah 2. Nah, ini deh bro. Dari mana kita tahu? Dari bentuk ini tadi. Gamma alfa tambah 2 adalah 0 sampai tak Alfanya diganti dengan alfa tambah 2. Kurang satunya tetap. Tambah 2 kurang satu apa? Ya gamma alfa tambah 1. Ini alfa tambah 1. Oke, okay, berarti kita sudah memperoleh bentuk yang cukup menarik. Oke, okay, kita coba lanjutkan. Nah, kita telah menghasilkan ekspektasi y kuadrat pada stretch sebelumnya adalah beta kuadrat berfungsi gamma alfa kali gamma alfa tambah dua. Nah sekarang coba you lihat bro bentuk yang pada saya fokuskan pada tanda kotak ini bro. Coba kita fokus ke dulu kepada tanda yang dalam kotak ungu ini. Nah apa katanya? Kita tahu bahwa Gamma alfa tambah dua itu adalah sama dengan, sama dengan, oke, okay. sama dengan alfa tambah satu tambah satu kali dengan fungsi gamma alfa tambah satu. Nah, ini kita lihat gamma alfa tambah satu itu kita pecah lagi. Artinya apa? Alfa tambah satu. Oke. Nah, gamma alfa tambah satu itu apa? Alpha gamma alfa. Nah, oleh sebab itu cara penulisan gamma fungsi gamma alfa tambah dua boleh alpa tambah satu dikali fungsi gamma alpa tambah satu, atau alpa tambah satu kali alpa kali gamma alpa. Oleh sebab itu, integral kit atau sebab itu pembuktian kita itu menjadi sama dengan beta kuadrat per fungsi gamma alfa. Gamma alfa tambah fungsi gamma alfa tambah 2 tadi adalah alfa tambah 1 kali dengan alfa dikali dengan fungsi gamma alfa. Nah, ini habis. Jadi tinggal sekarang adalah alfa kuadrat beta kuadrat ditambah dengan kuadrat, tambah dengan alfa beta kuadrat. Nah, baru kita masuk variasi, bro. Rumus variasi tadi adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Oke. Okay. Nah, ini adalah alfa kuadrat beta kuadrat. Ini kuadrat nih, Bro. Oke. Okay. Tambah alfa beta kuadrat dikurang. Nah, ini ekspektasi Y. Tadi alfa beta kena kita kuadratkan berarti kurang alfa kuadrat beta kuadrat. Nah, ini habis sama habis. Tinggallah alfa beta kuadrat. Nah, Ini dia, Bro berhasil juga kita buktikan bahwa variasi Y itu adalah alfa beta kuadrat. Oke okay, bro, cukup menarik bukan? Selamat pusing. Itu bukan pusing. Seru kurulah kita, seru. Oke okay, bro. Jadi kita telah melakukan tiga hal pada pertemuan pagi ini, kita telah buktikan memang sifat fungsi densitas peluang dipenuhi, kita telah mendapatkan rata-rata dan variasi. Oke, okay, sekarang kita coba, Bro. Pada soal 4.69 itu diberikan suatu fungsi ini fungsi seperti ini, Bro. FY-nya oke, okay, FY adalah k y berpangkat 3 eksponen min y per 2 untuk y besar dari nol. Nah, kita dituntut mendapatkan nilai k sehingga dia fy itu adalah density function. Artinya berapa nilai k sehingga kita dapat mengintegralkan dia itu akan menjadi suatu fungsi densitas peluang. Nah, coba lihat bro fungsi di atas kalau kita mau lakukan integral kita akan coba mengintegralkan jadi syarat dia itu fungsi densitas peluang ini dah syaratnya bu secara umum dulu kalau saya katakan minta hingga sampai tak hingga pasti di sini masih namanya fy nah fy di oke kalau saya ganti dengan batas yang pada soal 0 sampai tak hingga. Di sini K. Di sini Y pangkat 3. Di sini eksponen min Y per 2. Nah, coba bro kita gunakan sifat fungsi densitas peluang gamma. Kita keluarkan K dulu bro. Coba kita keluarkan K dulu. K kita keluarkan dulu. Bentuk di dalam ini kita ganti dengan bentuknya Y4 kurang 1. Kan sama saja Y pangkat 3 itu kan 4 kurang 1. Eksponen min Y per 2. Nah, D. Kalau saya kali 1 kan tidak masalah. ya, bro ya? Kali 1, D. Kan kalau kali 1 kan tidak merubah hasil. Nah, satunya itu saya modifikasi k integral 0 tak hingga y berpangkat 4 kurang 1. Karena tadi pangkat 3 kan? Nah, 4 kurang 1. Eksponen min y per 2. Nah, saya kali Tadi kali satu-satunya ini, saya modifikasi seperti ini, bro. Dua berpangkat empat, kali gamma empat. Nah, di sini juga dua berpangkat empat kali fungsi gamma 4. akan nah, kan boleh bro, kan satu juga nih kan. Satu. <tuh> satu juga kan membagi konsen yang sama D. Nah, saya keluarkan yang di depan berarti 2 pangkat 4 fungsi gamma 4 K integral 0 tak hingga tinggal y berpangkat 4 kurang 1 eksponen min y per 2 dibagi dengan 2 berpangkat 4 Gama, fungsi gamma 4. D. Nah. nah, coba perhatikan bro. Sekarang fokus ke dalam integral dalam kotak. Ini berapa integralnya? pasti satu. Kenapa saya tahu pasti satu? Karena ini adalah gamma, fungsi densitas peluang gamma. Coba lihat gamma, bro. Bandingkan dengan gamma kita. Gamma kan fungsi densitas peluang, bukan fungsi gamma ya. Beda fungsi gamma dengan fungsi densitas peluang gamma. Yang kita pelajari fungsi densitas peluang gamma itu kan Y berpangkat alfa kurang satu eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa di Ini di awal kan telah kita buktikan satu untuk alfa beta berapapun yang penting dia besar dari nol. Ini kan kita buktikan dia satu. Nah alfa kita itu empat. Ini alfanya empat, betanya dua betanya 2, alfanya 4. Berarti kalau integral ini 1, berarti untuk alfa 4 beta 2 juga dia harus 1. Nah, kan gitu aja bro. Jadi integral kita yang akan kita buktikan, yang akan kita carikannya itu 2 pangkat 4, 16, 16 kali gamma 3. Gamma 4 itu 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. 6 dikali eh, 16. 16 kali 6, 96. Jadi yang akan kita cari itu adalah 96. Ganti warna dulu. Kita ganti warna. Berarti kita teori kita berarti 96K ini, kali 1 sama dengan satu. Kenapa harus ada sama dengan satu, bro? Karena kita ingin memastikan bahwa FY itu memang dia itu density function. Berarti K yang kita inginkan adalah 1 per 96. Oke, bro. Selesailah integral kita bahwa kalau kita inginkan k itu adalah 1 per 96. Dapatlah kita soal yang A. Oke. Okay. Jadi kita mengintegralkan dengan memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma. Jadi tidak perlu pakai UDV, UDV lah parsial. Karena kita sudah punya bentuk fungsi densitas peluang gamma. Oke, okay, orang sangat mudah, uh, mudah sekali. Oke, okay, kita lanjutkan. Oke, okay. nah ini dia. Ini sama, bro, sama. Nah, coba sekarang kita lihat di diberikan fungsi densitas peluang FY. Kita miliki FY sama dengan FY kita sama dengan 4 y kuadrat eksponen min 2 y. Oke. Okay. Untuk y besar dari 0. Nah, katanya ini adalah fungsi densitas peluang. Bagaimana cara kita meyakinkan ini fungsi densitas peluang? Nah, sekarang coba fungsi ini saya buat seperti ini ya ini yang paling penting oke okay. nah saya akan mengintegralkan coba sekarang 4 fungsi 4 f y fungsi yang ini saya modif dulu seperti ini saya modif dulu 4 y pangkat 3 kurang 1 eksponen min oke okay. min y per setengah oke okay. ah itu dia kan sama itu bro berarti sama kan setengah berarti kalau saya kali dengan satu, kan tidak mempengaruhi fungsi. Nah, sama dengan tadi. 4 Y berpangkat 3 kurang 1 eksponen min Y persetengah Satunya ini saya modifikasi. Apa dia setengah berpangkat tiga, oke? Okay. Kaligama tiga per setengah berpangkat tiga kali gamma 3. Nah, satunya saya modifikasi seperti ini Saya modifikasi satunya. Oke. Nah, ini kan sama saja. Satunya saya modifikasi. Berarti kalau begitu FY saya ini kan boleh saya buat menjadi setengah pangkat tiga delapan, setengah pangkat tiga seperlapan, seperlapan kali gamma tiga ini dua faktorial dua, jadi dua kali seperlapan seperempat seperempatnya habis, berarti fungsi saya tinggallah y pangkat tiga kurang satu eksponen min y per dibagi dengan setengah pangkat tiga gamma tiga. Nah, ini fungsi saya tinggal. Setelah saya modifikasi bentuk fungsi tadi tinggallah fungsi saya. Ini fungsi apa? Ini adalah fungsi gamma, ini kan fungsi Ini kan fungsi densitas peluang gamma densitas gamma Baik, perbaiki dulu. Biar jelas. Ini adalah fungsi densitas gamma. Alpanya adalah tiga. Alpa sama dengan tiga. Dan betanya setengah. Ha, kan itu dia tuh. Betanya setengah. Berarti kalau begitu... Kita ketahui, kalau begitu, tadi kita ketahui rata-rata gamma tadi adalah alfa kali beta. Sudah kita buktikan. Berarti dalam soal ini alfanya tiga, betanya setengah, tiga per dua. Variasinya tadi alfa beta kuadrat alpanya tiga betanya seperempat. Masya Allah luar biasa mudah sekali mudah bro mudah bro oke. Okay ha. Uh -huh. Kalau tidak ngerti keterlaluan. Jadi apa artinya? Kita memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma untuk menyelesaikan teori. Jadi kan sangat mudah. Tidak ada yang susah. Oke. Okay. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan membuktikan. Katanya Y itu gamma dengan parameter alfa beta. Kita akan buktikan ekspektasi Y berpangkat A itu adalah beta berpangkat A kali fungsi gamma alfa tambah A dibagi dengan fungsi gamma alfa. Caranya gimana? Mudah bro. Ekspektasi Y berpangkat A, ingat A itu konstan. Oke, kita buat A yang seperti ini. Kalau mau kita gunakan bentuk umum dulu dia pakai minta ingat-ingat y berpangkat a Fy. kenapa fy karena pangkatnya karena batasnya masih minta ingat tak ingat bentuk umum nah ketika kita rubah batasnya dia menjadi bro minta ingat tak ingat Y berpangkat A, bukan alfa A. Nah, FY-nya baru Y alfa. Nah, ini beda nih, kurang satu. Eksponen. Min Y per beta. Dibagi dengan beta berpangkat alfa. Fungsi gamma alfa. Y. Oke, okay. kita operasi sederhanakan operasinya menjadi integral. Eh, wah ini saya sendiri pun salah juga. Ini batasnya bro, karena kita sudah mengganti fungsinya, maka batasnya sesuai dengan yang mengakibatkan dia menjadi fungsi densitas peluang nol, ingat k Ada Y alfa, Y alfa kurang satu Berarti di sini menjadi Y A A Tambah Alfa kurang satu Oke, ini dia Eksponen Min Y per dibagi dengan beta alfa gamma alfa responden D Oke. Okay. Ha. Misal kita pakai misal. Sama aja Misal. U sama dengan Y per beta. Dari sini kita peroleh Y itu adalah beta kali U. Oke. Okay maka kalau kita turunkan di u nya itu adalah seperbeta y kita turunkan terhadap y karena y variabel acak maka di itu adalah beta du nah lanjutkan bro teruskan jadi tugas tugas Teruskan Teruskan pembuktiannya. Oke. Teruskan pembuktian. Buktian. tugas oke okay. saya rasa tidak ada yang mudah eh, tidak ada yang susah maaf karena kalau saudara simak penjelasan kita dari awal maka ini adalah tugas yang paling mudah yang saya berikan selama ini sangat menarik teori kita bro yang kita bahas pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat tentunya dalam masa pandemi ini. Karena dalam masa pandemi ini memang kegiatan-kegiatan perkuliahan seperti ini memang harus kita galakkan. Di mana dengan tujuan konsep-konsep kuliah ini bisa diulang-ulang oleh mahasiswa. Terserahlah ngulangnya melewat HP kah, lewat laptop yang penting bisa Anda ulang-ulang sehingga Anda mendapat ilmu. Dan terus pelajari, terus terus pelajari sehingga Anda menjadi hebat, menjadi kuat di bidang perkuliahan ini. Dan insyaallah, ini akan berguna jika Anda ingin melanjutkan pada tingkatan perkuliahan berikutnya. Saya selalu memberikan semangat dari tempat saya membuat video ini, tentunya adalah di Markas Radu Research Center. Kita selalu menghasilkan video-video yang berkualitas. Dengan bahan-bahan ajar yang mudah dipahami oleh mahasiswa, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Sekian dulu, sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.